Berikut kami tampilkan update perkembangan pandemi corona di Kota Semarang dan Jawa Tengah per 11 Juni 2020. Di Kota Semarang, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui website siagacoronasemarang.go.id, hingga 11 Juni 2020 tercatat positif corona 257 orang, di mana 63 diantaranya meninggal dunia dan 321 orang sembuh. Pasien dalam pengawasan tercatat ada sejumlah 1.359 orang, orang dalam pemantauan tercatat sejumlah 3.995 orang. Sementara itu, di Jawa Tengah sendiri berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui situs corona.jatengprov.go.id, tercatat pasien positif corona sejumlah 1.893 kasus, 137 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan pasien dalam pengawasan tercatat 6.719 kasus dan orang dalam pemantauan sejumlah 42.498 orang.